Perang di Suriah membuat jutaan warga mengungsi ke Turki. Sebaliknya, warga asing dari berbagai belahan dunia menembus perbatasan ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Di sebelah kiri sana, wilayah Kobani, tepatnya wilayah Syria, masih terlihat asap-asap pekat yang disinyalir itu adalah misil ataupun letusan-letusan bom. Berbagai kisah mereka menoreh berita. Nantikan kisah dari perbatasan Turki-Suriah, Sabtu dan Minggu, 1 dan 2 Agustus jam 11:30 malam, hanya di NET.